Yeah. To the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time.
Ya, selamat datang kepada IBL fans. Anda kali ini menyaksikan antara Pelita Jaya versus Bima Sakti Nikosil Malang yang baru saja starting line up dari Bima Sakti. Kali ini starting line up dari Pelita Jaya, Energi Mega Persada Jakarta. Ada Andi Batam Ujian Kusuma yang kali ini dipercaya oleh Coach Benji. Inilah game terakhir dari Andi Batam. Ya, seluruh penonton memberikan aplaus. Tanda bahwa kita harus mengacungkan jempol yang sangat tinggi dan hormat setinggi-tingginya dan respek kepada seorang Andi Batam yang dulu pernah ya maksudnya yang tetap membela Pelita Jaya. Dan berita terakhir adalah Dennis Sartika juga di game ini, di game terakhir, di seri yang terakhir di kota Surabaya ini akan mengakhiri karirnya. Baru saja turnover dari Freddy tadi. Ya, pemirsa. Jangan berpindah sebelum game ini berakhir karena masih ada semacam penghargaan kepada kedua pemain. Ya, ada Andi Batam Puja Kusuma juga seorang Denny Sartika. Back to the game. Restu dijaga oleh Komi. Restu masih gagal. Oh, Benji Freeborn, Brandon Jawato. Kali Purwanto pick dengan Tri Hartanto. Brandon Jawato kembali. Tingkat pada Andi Batam. Mengubah menjadi 5-0. 3 point dari Andi Batam. Ya, di kali terakhirnya ini perform dari Andi Batam sangat baik. Alan gagal kali ini, Alan mencoba 3 point. Defensive rebound, Brandon Jawato. Pas sekali kepada. Baik, kali ini masih gagal Tri Hartanto. Dua kali attempt dari under basket tadi. Defensive foul, Yanuar kali ini. Ya, baru saja second break dari Pelita Jaya. Tetapi masih gagal Tri Hartanto melakukan. Dua poin kali ini berhasil free throw yang pertama. Ya, Coach Benjamin
dan juga Joannis Winar selaku asisten pelatih dari Pelita Jaya Jakarta. Masih belum mencetak poin kali ini Bima Sakti Niko Steel Malang. Alan pick dengan restu kali ini. Ya, masih pada Januar. Alan kembali. Jaga oleh Skipes. Hampir saja lepas. Dan ...24 detik. Shot clock yang Bima Sakti. 7 telah diperoleh oleh Pelita Jaya. Triartanto dijaga oleh Alan. Wah, sangat kuat sekali Alan. Triartanto kali ini. Freddy. Made Indra membuka peluang kemenangan dengan 3 point kali ini. Made Indra 9-3. Brandon Jawato 2 point and 1. Time out. Ya, diminta oleh Bima Sakti Niko Steel Malang. Kali ini belum mencetak penambahan poin, masih di 3. Sedangkan Pelita Jaya kali ini 11 poin yang telah dikemas. Ya, pemirsa, masih di IBL Season Basketball League. Seri yang ke-6 di Kota Surabaya. Masih di Gor Kertajaya pastinya, dikemas rapi oleh Starting Five Sport Entertainment yang bekerjasama dengan PB Perbas. Hari yang ke-9 di akhir dari seri yang ke-6 hari ini di Kota Surabaya pastinya. Brandon Jawato gagal. Kembali offensive rebound Brandon Jawato, 2 point. Ya, Pelita Jaya yang selama musim reguler menjadi tim dengan permainan ofensif yang paling efisien di liga. Jadi adalah terefisien, tim yang terefisien offense. Akan menghadapi Bima Sakti Niko Steel Malang yang kembali gagal melanjutkan ke babak playoff. Brandon Jawato 3 point kali ini. 16-3. Dan merupakan pertandingan yang terakhir bagi Andi Batam, Puja Kusuma. Meskipun pertandingan ini sudah tidak berpengaruh terhadap klasemen, kedua tim akan menunjukkan permainan terbaiknya. Karena ini adalah pertandingan terakhir mereka di seri reguler. Ya, dari kedua tim pastinya ingin menutup season ini dengan kemenangan di game terakhir. Ya, dan Pelita Jaya ingin mempersiapkan untuk ke babak playoff yang tentunya
Bima Sakti pada pertemuan sebelumnya mampu meredam keganasan CLS. Itu yang menjadi kunci dari beberapa pelatih menyaksikan Bima Sakti mampu meredam CLS dengan waktu itu juga dengan overtime. Pada pertemuan pertama masih 50 poin, namun pada pertemuan yang kedua Bima Sakti sanggup memangkas dengan menjadi 17 poin. Ini yang pada pertandingan terakhir Bima Sakti bertekad akan menunjukkan bahwa dirinya mampu mempunyai cara yang jitu untuk meredam tim-tim papan atas. Maka dari itu harus sangat diwaspadai bagi para pemain-pemain dari Pelita Jaya tentunya. Steal Andi Batam. Sayang sekali tadi tidak dapat menguasai bola dengan baik, passing yang tidak tepat karena posisi Andi Batam juga out of balance. Januar, the pick dengan Agum kali ini. Masih 16-3. Pelita Jaya unggul dari Bima Sakti Kustil Malang. Block shot dari Dwi. Fast break yang sangat cepat. 2 point, kembali mencetak poin Andi Batam. Januar. Pada oleh kali ini, jaga oleh Andi Batam. Andi, oleh maksud saya. Bara. 3 point Bara. Di corner tadi, nambah poin menjadi 6. Bima Sakti dan Pelita Jaya masih 18. Coming. Tikot pada Berjawatu, sayang sekali. Telah menginjak garis, out. Turnover kali ini, substitution. Ya, Coming digantikan oleh Hendru. Dan perlu diketahui, ada dua pemain starter tadi yang belum diganti, yaitu Andi Batam dan juga Berjawatu. Ya, kali ini Deddy Sartika. Kembali bermain. Sama-sama seorang legend, ya, saya sangat berapresiasi tinggi kepada kedua pemain kali ini yang sangat inspiratif. Passing yang baik dari Alan tadi, good pass, assist dan 2 point and 1. Seorang Agung. Agung Satrio dengan tinggi 191 yang pastinya adalah seorang rookie dari Bima Sakti Kustil Malang. Sayang sekali masih gagal dikuasai pemain-pemain dari Bima Sakti. Offensive rebound. Kalan oleh kali ini. Deddy Sartika. Masih Deddy Sartika. Iya, tidak dapat menyelesaikan dengan baik kali ini. 24 second violation. Turnover kembali ciptakan oleh pemain-pemain dari Bima Sakti Kustil Malang. Dwi. Baik, 2 point and 1 kembali. Iya, inilah dia. Passing dari Hendru yang baik pada Dwi. Terlambat tadi Alan menjaga. 3-point play. Bima Sakti. Ya, kemarin berhasil mengalahkan NSA melalui pertandingan yang sangat sengit menurut saya. Turnover Bima Sakti yang
terlalu banyak mencapai 15 dan juga second chance point NSA membuat Bima Sakti sulit memenangkan pertandingan dengan mudah. Fast break point Bima Sakti yang hanya 2 poin menggambarkan bahwa Bima Sakti masih bermain pelan. Ini yang terbukti adalah salah satu kunci dari Bima Sakti yang menghambat dan mengakibatkan overtime melawan CLS. Yang pasti CLS adalah di peringkat satu sementara. Ya, bagaimana ini adalah bagi para penyinta basket IBL fans dimanapun Anda berada. Andrew, sayang sekali di detik-detik terakhir tidak dapat mencetak poin. Sayang sekali pemirsa IBL fans, ya itulah layup dari seorang Andrew tadi yang belum cetak poin, belum menambah poin, tetap menjadi 23 Pelita Jaya dan 8 Bima Sakti Kustil Malang. Jangan kemana-mana, masih di IBL Indonesian Basket League. Jaya unggul 23 dan 8 poin saja Bima Sakti Nikosil Malang. Ya inilah Rangga yang menghentikan oleh di kuarter yang pertama. Ya pemirsa, Anda jangan meninggalkan layar kaca Anda karena nanti ada semacam ya, penyerahan atau simbolik kepada Andi Batam dan juga Denny Sartika. Iya, Ki. Masuk kali ini Trihartanto, free throw yang pertama. Ya, inilah sebuah tim yang paling efisien melawan tim yang paling pelan. Offensive rebound yang baik. Kembali under basket. Trihartanto 2 point 26-8. Januar dijaga oleh Yogi De Silva. Kali ini dengan Januar. Trihartanto kembali. Trihartanto 2 point kali ini. Sangat baik Trihartanto. Kembali kepada Alan. Pada Bara kali ini dijaga oleh Dwi. Iya. Yang diterapkan oleh Pelita Jaya.
ada Adi Pratama yang kali ini belum diturunkan oleh Coach Benjamin. Alvarez Sipin 3. Ya, point in the paint dari Pelita Jaya ada 18 dibandingkan dengan Bima Sakti hanya 2. Begitu juga point from turnover. Point from turnover ada 10. Pelita Jaya dan Bima Sakti hanya 2. Masih belum mencetak poin sama sekali kali ini. Sudah 9 poin yang dikemas oleh Pelita Jaya. Restu. Back shoot 2 point Restu. Kali ini memecah kebutuhan dan beberapa pemain dari Pelita Jaya. Ya, inilah seorang rookie dari Pelita Jaya, Ricky Kartika Istiadi. Ya, Januar dijaga oleh Yogi Da Silva. Hand off, ready. Yuda dijaga oleh Istiadi. Fake. Freddy. Januar. 2 point. Oh, di detik-detik terakhir dari Januar mampu menyelamatkan menjadi 2 point. Kembali Tri Hartanto. Telah di-strip oleh Dewi tadi. Out of bounds kali ini. 12 detik menyisakan waktu shot clock yang diberikan untuk Bima Sakti. Januar. Ya. Big dengan Restu kali ini. Jangan oleh Yogi Da Silva. Januar. Masih Januar. Alan. Masih gagal Alan kali ini. Dwi Aryoko, ada Istiadi, Ricky Istiadi, ya ada Ari Chandra, gagal Ari Chandra tadi, coba 3 point di corner, defensive rebound Alan tadi, ya Januar kembali mengatur skema serangan, Alan, masih Alan, pada Januar. Ya, kolektivitas passing yang dipertunjukkan oleh pemain-pemain dari Bima Sakti kali ini belum mencetak poin dari 2 point Restu. 34-12. Sisaan waktu 4 menit 35 detik lagi. Pelita Jaya masih unggul dari Bima Sakti Niko Steel Malang. Substitution ada Madi Indra juga Bara menggantikan Restu tadi. Sedangkan Made Indra menggantikan Yuda. Istiadi. Ricky Istiadi. Ailo tadi. Kembali Ari Chandra. Kick out Yogi Da Silva. Gagal. Januar defensive rebound. Made Indra set play offense. Bara. Daripada Januar kali ini. Freddy. Madi Indra. Iya. Waktu telah habis kembali. Sangat rapi, sangat disiplin. Defense dari Pelita Jaya. Nabara Sugato cetak 3 poin 1 rebound. Ya, zone defense. Wah, Ari Chandra
3 point. Saya akan mengatakan bahwa akan defense dari Bima Sakti. Zone defense tadi, tapi Arsen sudah menyelesaikan dengan baik. 37-12. Januar. Masih Januar. Kick out kepada Alan tapi dapat diintercept oleh Ari Chandra. Kembali turnover. Turnover Bima Sakti. Setiadi, Yogi Da Silva. 3 point. Yogi Da Silva. Sangat-sangat rendah field goal dari Bima Sakti kali ini. Hanya mengumpulkan 4 di quarter yang kedua. Freddy, ya sayang sekali. Sepertinya berbeda dengan saat melawan Anesa Jakarta kemarin. Liu, Wonder Basket. Kembali. Di Hartanto di under basket begitu kokoh dan sangat baik. Ya, terjadi foul yang sepertinya disengaja oleh Yogi Da Silva agar seorang ya agar Mahardika, Andre Rido Mahardika. Ya, perhatikan seorang Dwi tadi. Istiadi sangat cepat ke depan. Yogi Da Silva kali ini. Istiadi kembali. Ari Chandra. Ah, sayang sekali tidak melihat tadi Mahardika. Iya, Rido tadi tidak melihat. Ini namanya Andre Rido Mahardika. Jersinya nama dari Mahardika. Ya, kita panggil saja Mahardika. Alan. Bara, masih Bara. Offensive rebound tadi. Kembali oleh. Ada Madindra di corner. Juga gagal. Ah! Ada sedikit benturan sepertinya. Iya, inilah dia Bara dengan Mahardika tadi. Iya, berusaha untuk melakukan rebound. Oh iya, kena. Iya, kena bagian dada sepertinya. Ya, masih ya, sepertinya harus ada sedikit perawatan. Ya, pinggang dari Bara. Ya, digantikan oleh Danu kali ini. 42-12. Sekarang waktu 1 menit 6 detik lagi. Semoga Bara tidak ada cedera di pinggangnya dan mampu melanjutkan pertandingan. Made Indra, 3 point di detik-detik terakhir tadi. Made Indra 15, Bima Sakti dan 42. Kita Jaya masih zone defense. Bima Sakti, Mahardika kali ini mencoba 3 point. Wow, membalasnya dengan baik kali ini. Mahardika. Rido Mahardika.
masih menggunakan zone defense. Sangat disiplin Mardika kali ini. Made Indra hampir saja Istiadi tadi. Reverse baik dari Danu dan usai sudah first half. Mereka kuartal yang kedua, Pelita Jaya masih 45 dan Bima Sakti 17. Bisa jangan kemana-mana, masih di IBL. Ini adalah seri yang terakhir, seri ke-6 di kota Surabaya. Ya, ada masih bersama saya, UJJ. Ya, nanti jangan kemana-mana. Yang pasti ada ya sedikit seremoni atau pemberian dari IBL untuk seorang legenda basket di Bima Sakti, ada Denny Sartika dan begitu ada di Pelita Jaya ada Ani Batang Puja Kusuma. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di IBL Indonesian Basketball League yang pasti disponsori oleh Cepat Telkomsel, Krating Deng, RTV, Molten dan Emerald Round 88 juga Injer. Dan masih dikemas rapi oleh Starting Five Sport Entertainment bersama dengan BB Perbasi. Masih di IBL Indonesian Basketball League. Take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong.
facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. Ideal Reborn. Back to the game.
memasuki kuarter yang ketiga. Ya, running point dari kuarter yang pertama 8 dan kemudian meningkat hanya satu sih, tapi Bima Sakti Niko Steel Malang 9. Sedangkan di Pelita Jaya ada 23 di kuarter pertama dan turun 1 poin di kuarter yang kedua hanya 22. Balik pertandingan. Kali Purwanto, ini ada Mahardika, Liartanto dan juga Brandon Jawato. Mahardika. 2 point bank shoot tadi hampir saja 24 detik tidak dapat dimanfaatkan, tapi kali ini Mahardika kembali mencetak 2 point. Januar. Hampir saja terlepas Freddy tadi. Alan. Kembali kualifikasi dan menggunakan lebar lapangan yang baik, tapi kali ini field goal yang kurang baik. Mahardika. Masih Mahardika kali ini. Pada Kelly. Zone defense 2-3 dari Bima Sakti. Kelly Purwanto. Skip pass pada Mahardika. Gagal 3 point dari Mahardika. Rido Mahardika. Andre Rido. Inilah Brandon Jawato. Inilah ada sedikit diskusi antara Coach Oi Akiat dengan Iwan Muriawan. Made Indra. Freddy. Baik sekali backdoor dari Alan tadi. Personal foul. Defensive foul. Rido Mahardika. Substitution. Oleh Coach Benjamin. Digantikan oleh hari Sabtu kali ini. Andre Rido Mahardika. Ya, Alan. Itu yang pertama masuk. 47-18. Ya. Masuk tadi. Itulah poin pertama dari seorang Alan. Ari Chandra. Masih Ari Chandra. Kelly Purwanto. Liartanto skip pass. Extra pass pada Ari Chandra. Misalkan waktu 3 detik lagi. Sayang sekali. Ada foul di sana. Ya, Danu. Yang melakukan personal foul kepada Brandon Jawato. Masuk. Sayang sekali masih gagal defensive rebound Danu. Brandon Jawato 4 rebound, 1 assist dan 1 steal. Lari ini Made Indra kepada Januar. Back pass kepada Made Indra. Masih gagal defensive rebound Ari Chandra. Kelly Purwanto kali ini. Kembali zone defense dari Bima Sakti Niko Steel Malang. Masuk. 2 point. Coming. Restu. Masih Restu. Baik kali ini. 2 point. 21-50. Pelita Jaya masih unggul dari Bima Sakti Niko Steel Malang. Iya, ada 3 second violation seorang Tri Hartanto. Turnover.
back to the game. Danu. Jaga oleh Tri Hartanto kali ini. Skip pass kepada Maredra. Alan kali ini dijaga oleh Ari Chandra. Masih dikuasai oleh Alan. Kembali gagal di detik-detik terakhir. 24 detik shot clock tadi. Kali ini belum menambah poin. Masih 21 Bima Sakti dan 50 Berita Jaya. Kembali Tri Hartanto. Masih gagal Tri Hartanto kali ini. Made Indra. Danu. Sayang sekali. Passing yang baik dari Made Indra Bonpes dan Danu menuju ke garis free throw kali ini. Tri Hartanto. Tri Hartanto first personal foul. Terus yang pertama dari Danu. Gagal. Masuk. Kali ini satu dari dua free throw. Danu. 22-50 masih tertinggal Bima Sakti dari Pelita Jaya. Three point. Brandon Jawato sudah mengemas 4 rebound, 1 assist dan 1 steal. Baik kali ini 24-53 baru saja mencetak poin Bima Sakti. Misalkan waktu 4 menit 39 detik lagi. Dwi kali ini. Brandon Jawato skip pass Dwi. Brandon Jawato kembali Danu. Defensive foul Danu. Second personal foul Danu. Dan Brandon Jawato kali ini bersiap di garis free throw. Substitution. Ya, Danu langsung digantikan oleh Freddy. Masuk free throw kali ini. Yang pertama. Dan yang kedua. Ya, 13 poin yang telah dikemas. Gagal, ada offensive rebound kali ini dari Kelly Perwanto. Ailo kali ini, baik. Seorang Brandon Jawato, kick out kepada Ari Chandra. Hampir saja tadi, gagal. Yanuar. Spin move dari Freddy. Juga gagal. Sayang sekali field goal yang kurang baik dari pemain-pemain Bima Sakti. Ari Chandra, Kelly Perwanto, Tri Hartanto, Hailo kali ini. Skip pass pada Brandon Jawato. 3 point dan time out kali ini diminta oleh Coach Oyakiat dan Bima Sakti. Ya, masih 57. Pelita Jaya Energi Mega Bersada. Masih unggul dari Bima Sakti Niko Sirmalang 24. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di seri yang ke-6 di kota Surabaya. Pastinya di Gor Kertajaya. Ya, inilah hari yang terakhir bagi para warga kota Surabaya dan sekitarnya. Jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Masih saya tetap ingatkan untuk menonton langsung di Gor Kertajaya. Anda bisa merasakan suasana kompetisi yang berbeda dengan di live streaming ataupun di layar kaca Anda. Dan bagi para warga kota Surabaya, jangan lupa di Gor Kertajaya ya. Yang
yang masih disponsori oleh Simpati Telkomsel, Rating Deng, RTV, Molten, Emerald Ronda 8, dan Injer. Yang mendukung acara IBL dan WIBL masih dikemas ya dengan rapi sekali oleh Starting Five Sport Entertainment bekerjasama dengan PB Berbasi. Ya, bagi para IBL fans, Anda dapat mendownload aplikasi IBL di handphone Anda. Jadi dengan mudah Anda mendapatkan informasi yang terkini dari IBL. Two point, side corner, jump shoot dari Rostu tadi merubah skor menjadi 26-57. Wiratanto kembali. Sayang sekali gagal. Wiratanto saya kira akan melakukan alley-oop tadi. Tapi bukan. Pak block shot tadi. Dwi tadi sangat baik pada Restu. Gagal kembali. Bima Sakti Nikosimal turnover. Lita Jaya. Ya, membongkar pertahanan defense dari Bima Sakti. In and out, sayang sekali Dwi kali ini belum mencetak poin. Iya, passing yang banyak kali ini dari Bima Sakti berhasil. Tidak, ada di offensive rebound Restu. Oh, ada dua big man tadi, ada Dwi dan juga Tri Hartanto. Kembali 1-2, 1-1. Hilo yang baik. Oh, saya kira Tri Hartanto akan melakukan slam dunk tadi. Ari Chandra gagal. Ya, saya kira tadi Dwi melihat bahwa sepertinya, ya sepertinya dikuasai oleh Bima Sakti, tapi Dwi meninggalkan posisinya untuk melakukan defense, tapi ada offensive rebound. Freddy. Oleh, gagal kali ini 24 detik dari Bima Sakti manfaatkan turnover 57-26. Lita Jaya unggul dari Bima Sakti di Kostil Malang. Under one minute. Dan kita lihat ada Andi Batam. Ailo kembali. Ari Chandra. Masih Ari Chandra. Faisal, gagal kali ini, 30 detik sisakan waktu di kuartal yang ketiga kali ini. Januar, ada dua position sepertinya, iya. Block shot kembali, seorang Dwi. Iya, Faisal di detik-detik terakhir kuartal yang mengenai papan dan buzzer telah berbunyi, kuarter yang ketiga usai. 57 masih unggul Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta dari 26. Bima Sakti yang telah mengumpulkan pemirsa jaman mana masih di IBL Division Basketball League seri yang ke-6 di kota Surabaya di Gor Kertajaya.
Back to the game, Pelita Jaya quarter yang terakhir, last quarter. Uma Sakti versus Pelita Jaya Energi Mega Wasarda, Jakarta. Alan kali ini oleh dan masih juga Faisal menjaga oleh. Baik, kali ini hampir saja 24 detik tidak dapat dimanfaatkan, tapi buzzer telah berbunyi dan bola sudah masuk tadi. 28-57. Ari Chandra. Halo kali ini dengan Dwi. Ah. Ia menancap dan Ero menunjukkan. Ero menunjukkan untuk Bima Sakti. Ya, Januar Freddy kali ini. Bima Sakti. Dari Madi Indra mencoba 3 point tapi gagal kali ini. 57-28. Pelita Jaya unggul dari Bima Sakti di Kostil Malang. Faisal. Ada Ari Chandra mencoba 3 point kali ini. Juga gagal. Offensive rebound dari Andi Batam Puji Kesuma. Kembali mencoba 3 point kali ini. Baik dari Faisal. Oleh di corner kali ini mencoba 3 point baik. 3 point. 31-30 kali ini pemirsa. Coming. Hari ini bola tidak menancap kembali. 2 point 62-31. Main defense kembali diterapkan oleh pemain-pemain dari Pelita Jaya. Telah dibersihkan di tepi lapangan. Gagal oleh kali ini. Cepat sekali ke depan. Intercept Alan kali ini. Berhasil. Turnover Pelita Jaya. Januar pada Alan. Gagal tip out tapi ada Ari Chandra. Iya, strip dari Alan tadi. Autobon masih penguasaan bola Pelita Jaya. 62-31, ada substitution di sana, ada Agung kemudian juga Restu. Yang berada di dalam lapangan begitu juga dengan Yogi da Silva menggantikan Ari Chandra. Iya, Yogi da Silva kembali dijaga oleh Faisal. Masih gagal defensive rebound oleh Agung. Pada Made Indra. Restu. Coba 3 point Restu. Juga gagal offense. Defensive rebound maksudnya. Yogi da Silva. Ya, sebagai informasi saja 12 poin di quarter yang kedua. Pelita Jaya hanya mengumpulkan 12, maksudnya hanya karena sebelumnya ada 23 kemudian 22. Sedangkan di Bima Sakti hanya mampu mencetak poin 7 di quarter yang ketiga. Ya, itulah running point tiap quarter. Dan back to the game. Agung, seorang big man dari Bima Sakti. Alan, back shoot 3 point. Wow.
bank shoot, masuk 3 point. Batam gagal sangat tinggi tadi. Restu. Alan. Steal. Wow, sangat. Iya, antara pemain Sophomore yaitu seorang maksudnya Sophomore oleh tadi dan seorang legenda. Masuk under basket. Offensive rebound tadi. 2 point 64 37. Sisa waktu 4 menit 15 detik lagi. Oleh mencoba bank shoot, masih juga gagal. Defensive rebound kali ini Yogi Da Silva. Set play offense Pelita Jaya, Energi Mega Pesada. Yogi Da Silva kepada Coming, masih gagal dihalangi oleh Agung tadi. Ya, Faisal merelakan foul-nya digunakan untuk menggantikan satu dua pemain tadi. Iya, Triartanto dan juga Istiadi. Ricky Istiadi. Dan masuk juga Rangga juga Yuda. Alan tidak ada yang menjaga kali ini. 3 point Alan baik. 37-64. Satu, 3 menit 24 detik lagi. Dwi. Oh, sayang sekali masih ada blok di sana. Yuda pada Agung. Rookie dari Bima Sakti. Back pass pada Yuda. Coba 3 point dari corner tadi Yuda gagal. Cepat sekali ke depan Yogi Da Silva. Istiadi gagal turnover. Substitution. Ya, Andi Batam digantikan oleh Andre Rido. Januar Rangga. Yuda pada Agung, blok tadi oleh Istiadi. Iya, tapi Triartanto melakukan personal foul. Second personal foul Triartanto. Ya, Agung Satrio. Sayang sekali gagal. 2 poin saya, 2 free throw. Free throw yang kedua kali ini juga gagal dan tidak ada yang melakukan offensive rebound dari Bima Sakti tadi. Ya, zone defense. 1-2-2. Yogi Da Silva terjatuh tadi. Yogi Da Silva untuk mempertahankan balansnya tadi. Cetak 3 point baik kali ini. 67-37. Januar. Iya, Andre Rido tadi melakukan personal foul. 11 dari Pelita Jaya. Second personal foul. Oh, maksudnya 3 personal foul. Thank you.
Substitution Agum digantikan oleh Danu. Sayang sekali Yanuar free throw yang pertama gagal. Juga gagal. Dan di kuarter yang keempat ini, Bima Sakti belum melakukan personal foul. Hilo yang baik dari pemain-pemain Pelita Jaya, tapi Trihartanto gagal. Passing dari Dwi tadi. Yuda pada Mane Indra. Januar. Sekarang waktu 3 detik lagi. Masih belum mencetak poin kali ini Januar. Under 1 minute. Under 1 minute. Istiadi. Yogi Da Silva dijaga oleh Alan. Mardika masih gagal kali ini. Alan, Made Indra. Misalkan waktu 10 detik saat drop kali ini. Januar, masih Januar di Jakarta Trihartanto. Baik kali ini masuk 12 detik. Ah, sayang sekali masih gagal Danu. Ah, pada Made Indra tadi intercept Yogi Da Silva. Iya. Yogi Da Silva menutup kemenangan dengan 69 Pelita Jaya dan 39 juga. Sama-sama 9. Bima Sakti Ningus Tir Malang dan selamat pada Pelita Jaya. Ya, masih di Gor Kertajaya di Kota Surabaya. Seri yang keenam di seri yang terakhir sebelum babak playoff. Ya, perlu diketahui lagi bahwa masih ada game yang seru. Nanti juga ada live di RTV. Bisa cari kemana-mana. Masih di IBL, Indonesian Basketball League. Tangan dulu buat Adi Batam, Puja Kusuma, tepuk tangan juga buat Deni Sartika. Sebelumnya saya ingin berbicara dulu sama Deni. Bisa berbalik badan sebelah sana. Iya, kita lihat. Mas Deni, kabarnya ini Mas Deni sekarang akan pensiun ya. Dan IBL fans juga perlu tahu karena Deni Sartika ini adalah pertandingan terakhir di Surabaya. Dan pertandingan terakhir juga di Liga Pro seperti ini. Oke Mas Deni. Sebenarnya Mas Deni sudah berapa tahun ada di Liga Pro ini? Saya gabung ke Bima Sakti dari 2001. 2001. Berarti total sudah berapa tahun Mas Deni? 15 tahun, 16 tahun.
15 tahunan ya. Susah seneng di Liga Pro Basket Indonesia ini apa Mas Denny? Bisa tolong ceritakan? Buat tim atau buat liga? Buat liganya, buat timnya, buat semuanya, buat Mas Denny juga. Kalau buat tim, kalau kita bisa meraih kemenangan, bisa mencapai target itu membanggakan. Kalau buat liga, dengan datangnya fans, penonton yang banyak akan menggairahkan kompetisi. Untuk pemain memberikan permainan yang terbaik. Sebelum Mas Denny akhirnya pensiun, harapan Mas Denny sendiri untuk liga basket ataupun pemain basket yang masih muda apa Mas Denny? Buat pemain muda jangan berhenti bermimpi, jangan patah semangat, kerja keras, latihan terus yang rajin, terus buat ke liganya semoga kedepannya semakin bagus, semakin berkembang, semakin menarik nonton, sponsor, biar liganya semakin menarik. Oke, 15 tahun Denny Sartika ya di Liga Pro. Saya ingin tepuk tangan sekali lagi IBL fans yang paling keras. Terima kasih Mas Denny, silakan. Thank you Mas Denny. Sekarang waktunya saya mau berbicara dengan Mas Andi Batam Pujiakusuma. Tepuk tangannya dulu IBL fans. Mas Batam, ini adalah pertandingan terakhir Mas Batam di Surabaya ya. Pertandingan terakhir Surabaya, namun di playoff nanti akan tetap bermain. Cuman yang ingin saya bertanyakan ke Mas Batam, keluh kesah selama menjadi pemain pro di basket, di Liga Basket Indonesia ini apa Mas Batam? Sebenarnya basket ini buat saya sebenarnya adalah hobi yang menjadi pekerjaan akhirnya. Gitu ya, karena semakin dari tahun 97 saya main sampai sekarang liganya growing up-nya bagus banget gitu. Jadi buat pemain-pemain muda yang akan punya cita-cita atau pengen jadi pemain pro, buat saya latihan dengan keras pasti akan bisa berhasil. Apa sih yang akan dilakukan Mas Batam setelah tidak bermain lagi menjadi pemain basket di Liga Pro ini? Mungkin saat ini saya udah mulai merintis ada usaha kecil-kecilan, tapi mungkin kedepannya masih tetap di basket, tapi saya lebih seneng kayaknya kalau ada tawaran ngelatih yang anak-anak, karena saya lebih senang yang ngelatih anak-anak karena basic ya, fundamental. Jadi passion saya juga sama anak-anak, mereka pasti akan lebih happy gitu ya buat basketnya. Kasih saya satu alasan Mas Batam, kenapa Mas Batam harus pensiun. Padahal saya tadi ngelihat Mas Batam itu bermainnya masih bisa 3 point, masih bisa mencetak angka, lari juga masih bisa. Kasih satu alasan kepada IBL fans juga, Mas Batam harus pensiun sekarang juga itu Mas Batam. Kasih saya satu alasan. Mungkin kalau passion masih ada, passion basketnya gitu. Cuman saya lebih mikir udah fisik mungkin kelihatan dari luar oke. Okay. Tapi kalau dilihat ininya, injurnya udah terlalu banyak. Udah banyak injur. Kemudian ada faktor yang paling penting adalah saya pengen kembali ke keluarga, karena sacrifice keluarga saya selama 19 tahun ini terlalu besar buat mereka gitu. Jadi saatnya saya memberi mereka waktu yang lebih buat keluarga. 19 tahun ya Mas Batam ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Adi Batam Pujiakusuma. Dan IBL fans, saya akan memberikan satu buah jersey yang dipakai oleh Adi Batam Pujiakusuma. Tapi syaratnya 10 orang turun ke bawah bersyarat sepatu saja. 10 orang saya mau minta turun ke bawah. 10 orang. 10 orang. Cepat-cepatan 10 orang. Bersepatu ya, bersepatu. Bersepatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Hop. Udah, gak apa-apa. Saya ada permainan, tidak segampang itu mendapatkan jersey dari seorang Adi Batam Pujiakusuma. Caranya adalah, waduh, cewek semua ya, jangan mau kalah ya Pak Cepo ya. Lempar bola dari tengah, masukin. Nah, ini kalau bisa masuk, saya beri kasih satu. Tenang aja. Kalian maju ke depan. Bisa berkesempatan berfoto bersama sama Adi Batam. 10 orang ya, 10 orang.
Semoga kuat, bismillah. Berbaris dulu, baris tenang aja. Ini pakai bola cewek, GG6. Mas Batam mungkin mau mengawali Mas Batam. Oke, startnya Mas Batam dulu. Kasih contoh, yang mencontohkan ala Mas Batam. 1, 2, 3. Iya. Ayo. Thank you.